Di pusat kota Babat Lamongan, berdiri kokoh sebuah bangunan rumah Belanda. Keusangan yang melekat di sekitar dinding rumah ini membuat orang enggan untuk mendekat. Banyak cerita angker terdengar dan menjadi legenda kota Lamongan. Gerbang yang tertutup rapat seakan menyembunyikan berbagai misteri di dalamnya. Akankah misteri tersebut kita temui malam ini? Bangunan yang saya akan masuki ini adalah bagian dari sejarah kota Lamongan. Akankah tim dunia lain menemukan sebuah misteri di dalam sana? Semuanya akan kita telusuri malam ini. Bisa di tempat ini, saya akan membuktikan keberadaan gaib yang ada di tempat ini. Apakah cukup kuat dengan menempatkan kamera di sini? Rooney? Maksudnya saya minta tolong nanti tempatkan kamera di sebelah sana, ya, malah di sini. Karena kayaknya di sini aura gaibnya cukup kuat. Ya. Nanti kita akan tinggal dan kita lihat apa yang akan terjadi. Oke, yuk. Gue udah siap, yuk kita pemirsa, dari dua lokasi yang kita temukan di tempat ini, saya akan membuktikan kekuatan gaibnya di tempat ini apakah cukup besar dengan cara menempatkan kamera dan meninggalkannya. Rooney? Ya. Oke, Mas Rooney. Nanti saya minta tolong tempatkan kamera di sana ya untuk arah sebelah sini. Ya, untuk pohon ini. Ya, nanti kita akan lihat bila ditinggal nanti kamera itu apa yang terjadi di tempat ini. Apakah nanti kita akan mendapatkan sesuatu di sini? Gimana Mas Rooney? Udah siap kameranya? Arahnya sana betul ya? Mohon. Oke, yuk kita tinggal.
Pemirsa, dari dua lokasi yang kita tentukan, dan saya menempatkan dua kamera di sebelah sana. Ternyata dua lokasi tersebut memiliki aura gaib yang cukup kuat. Dan hal tersebut akan dibuktikan kembali melalui uji nyali. Siapakah yang berani membuktikannya? Berani. Ingin mencoba, ingin tahu dunia lain. Saya akan jelaskan peraturannya. Okay. Begini, jadi di sini kita menyediakan dua titik dupa, satu di sebelah sana, lagi sebelah sana. Ya. Jadi nanti caranya adalah Anda mengambil satu dupa, nyalakan dan taruh di situ. Begitu pula dengan di sebelah sana, nyalakan, ambil. Dan setelah menyalakan dua dupa tersebut, Anda kembali lagi ke tempat ini, ke titik ini. Nanti Anda diminta untuk memeriksa dua tersebut, jalan ke sana, memeriksa apakah ada pada menyala. Tidak boleh mati dupanya. Oke. Dan kita menyediakan beberapa titik kamera di sini. Jadi ada dua titik ya. Jadi nanti akan mengambil gambar Anda. Jadi Anda tidak boleh melewati garis batas kamera karena tidak akan terlihat di kamera nanti di monitor ya. Dan kita tidak bertanggung jawab hal itu. Oke. Dan bila nanti menyerah, lambai kamera dan bergerak sekeras mungkin karena kita jauh dari sini. Nanti juga Anda diminta untuk menjelaskan secara langsung pada kita apa yang Anda alami di tempat ini. Ya, apapun yang Anda lihat atau dengar, Anda rasakan secara langsung. Oke. Dan dupa dinyalakan setelah kita mematikan lampu. Iya. Baru Anda mulai menyalakan dupa. Iya. Oke. Jelas? Jelas. Nah, ini helm. Ada kameranya ya. Jadi ini adalah merupakan sudut pandang Anda nih. Jadi apa yang Anda lihat, Anda akan terlihat juga. Iya. Di monitor. Ya, pengen coba aja.
selamat datang di dunia lain. Siapa namanya? Santi. Santi, oke. Santi udah siap untuk ikut uji nyali ya. Dan udah tahu peraturannya. Oke? Oke. Ini ada kameranya, merupakan kamera dari arah pandang Anda ya. Jadi nanti apa yang Anda lihat juga akan terlihat di monitor. Oke, silakan. Thank you.
Aduh. Bisa, waktu ditentukan telah selesai dan saya akan menyebut peserta uji nyali yang pertama. Waktu berada di sini, apa yang Mas Abi rasakan atau ceritakan? Pintu tiga ini, Pak. Mm-hmm. Kayaknya ada penunggunya semua. Mm-hmm. Seperti apa? Setiap saya melewati ini, rasanya mm-hmm. selalu merinding. Mm-hmm. Di belakang ini selalu kayak ada sesosok yang lalat yang dari atas ini. Itu tempat kelihatan agak putih itu. Putih gitu wujudnya? Seperti yeah. manusia atau mungkin hanya bayangan? Iya, bayangan. Terus yang belakang ini. Ada apa sih, Pak? Bayangan hitam. Bayangan hitam, kelihatan jelas wujud. Ya, kelihatan. Mas, rasa takut ada? Ya ada sih, cuma ya paksa aja. Pokoknya harus kuat gitu. Gitu ya? Iya. Oke, dan apa yang membuat Anda bertahan sampai selesai? Ya, pokoknya pengen menang aja. Gitu aja, jadi ya, tekad gitu aja. Iya. Oke, baik, saya ucapkan selamat ya. Saya berhasil melewati dunia ini sampai batas waktu yang ditentukan ya. Nyalainya cukup besar. Iya. Oke? Ya, silakan, Mas. Pemirsa, demikian tadi pembuktian yang melalui uji nyali. Dan sekarang saya akan menunggu peserta berikutnya. Aja, apa benar dunia lain itu gak ada? Ya, kamu datang ke dunia lain. Siapa namanya? Oke, dia sudah siap untuk ke dunia lain. Kalau gitu saya akan jelaskan peraturan. Kita menyediakan dua titik dupa ya, satu sebelah sana. Lihat, satu lagi ada di sebelah sana. Jadi nanti Anda ambil dupa, Anda nyalakan. Di sebelah sana. Tuh, lihat ada dupa nanti, ya. Dan juga di sebelah sana. Nanti Anda nyalakan, ambil satu dan nyalakan, taruh sini. Itu juga di sebelah sana. Ambil satu, nyalakan, taruh sini, ya. Dan nanti setelah menyalakan kedua dupa tersebut, Anda diharuskan untuk kembali ke tempat ini. Ya, dan Anda juga diharuskan untuk memeriksa dupa tersebut, jalan ke sana, ke sana. Habis itu, habis sana, ke sana. Ya, apakah dalam keadaan menyala atau tidak. Bila Anda tidak melakukan itu, Anda juga bisa dikenakan gagal karena tidak memeriksa dupa tersebut. Nanti kalau dupa tersebut mati, Anda dikenakan gagal. Oke? Dan juga, pada saat tujuan kali, Anda diharuskan untuk menceritakan secara langsung apa yang Anda lakukan. Jadi apa yang terlihat di sini, langsung ceritakan kepada kita. Agar kita bisa atau kita ada di sini, oke? Dan juga kita menyediakan beberapa kamera di sini, ya, untuk memantau.
memantau pergerakan Anda. Jadi apabila Anda melewati garis batas kamera, itu tidak akan terlihat di monitor kami dan kami tidak bertanggung jawabkan hal itu. Oke. Okay. Ya, dan bila nanti menyerah, lambai kamera dan berteriak sekeras mungkin. Karena kita jauh dari sini. Oke. Okay. Ya. Saya akan pasang helm. Romi. Kamera. Di sudut pandang Anda ya, jadi apa yang Anda lihat bisa di rumah juga bisa melihat oleh kamera ini. Oke. Pemirsa, tampaknya peserta kita bernilai besar dan bisa menyelesaikan keinginan ini sampai batas waktu yang ditentukan. Dan sekarang saya akan ikut. Ya, waktunya telah selesai ya. Gimana Mbak, waktu sudah ada di sini, apa aja yang dirasakan? Bisa tolong ceritakan? Banyak suara-suara di sini terutama. Suara apa tuh? Bisa tolong dijelaskan mungkin? Kayak ranting yang jatuh gitu. Mm-hmm. Terus daun-daun. Lalu apa lagi yang Anda rasakan? Sebelah sana sih kayak ada bayangan. Di sebelah sana? Mm-hmm. Seperti apa bentuknya? Kayak burung gitu. Kayak apa? Burung-burung. Mm-hmm. Lalu apa lagi yang Anda rasakan? Mungkin sebelah sini atau mungkin? Enggak sih, tapi yang... Lebih banyak di sebelah sana? Iya. Oke, lalu... Anda merasa takut waktu ada bayangan tadi atau mungkin suara-suara tadi? Suara-suara yang mungkin takut ya. Sebelah sini. Dan cara Anda bagaimana nih untuk menghadapi rasa takut tersebut? Sehingga Anda bisa menyelesaikan uji nyali ini? Ya, doa aja kali. Doa tadi ya? Iya. Dan bernyali besar ya? Iya. Tetap bertahan ya? Iya. Untuk bisa menyelesaikan ini. Oke?
Dan sebelumnya apakah Anda pernah punya pengalaman dengan hal seperti ini? Belum pernah sih. Belum pernah, baru kali ini? Iya. Dan bagaimana rasanya baru nyali itu? Aduh, tegang banget. Tegang banget ya. Dan Anda sudah bisa merasakan sendiri ya seperti apa ya? Iya. Oke, kalau gitu saya ucapkan selamat ya. Telah berhasil melewati uji nyali ini sampai batas waktu yang ditentukan. Oke? Iya, makasih. Ya, silakan. Pemirsa, demikianlah tadi peserta yang kedua bisa menyelesaikan uji nyali ini sampai batas waktu yang ditentukan. Dan sekarang saya akan mencoba lagi dengan peserta berikutnya. Rani, karena ingin tahu keadaan alam di sekitar kita di dunia lain. Selamat datang di dunia lain, Mas. Siapa namanya? Joko, oke Mas Joko, saya sudah siap ya untuk ketemu nyali. Insya Allah. Oke, kalau gitu saya akan jelaskan peraturannya. Nanti kita menyediakan dua titik tupa ya Mas Joko. Dari sebelah situ, bagi di sebelah sana. Ini tupa tersebut harus anda jaga agar dalam keadaan menyala. Jadi nanti Anda ambil satu, nyalakan dan taruh di situ. Juga tupa sebelah sana. Satu, nyalakan dan taruh di situ. Dan setelah Anda menyalakan kedua tupa tersebut, Anda harus kembali ke tempat nyalain. Oke? Dan baiknya Anda harus jalankan peraturan itu karena jika tidak, karena Anda juga bisa dinyatakan gagal di tempat tersebut mati. Dan Anda tidak memeriksa ke sebelah sana dulu. Jadi Anda diminta untuk memeriksa kepada diri sendiri. Begitu sebaliknya. Oke? Dan kita juga menyediakan kamera di sini ya, untuk menangkap gambar Anda. Jadi apabila nanti Anda bergerak keluar dari jalur kamera, tidak akan terlihat di monitor kami dan kita tidak bertanggung jawabkan hal itu. Oke? Okay? Oke. Okay. Dan juga bila Anda menyerah, mengambil kamera dan berteriak sekeras mungkin. Ya? Okay. Dan nanti apabila Anda melihat sesuatu atau apa, cepat dikatakan kepada kita secara langsung agar kita bisa mengetahui keadaan Anda. Ya? Dan nanti dupa dinyalakan pada saat kita sudah mematikan semua lampu ini. Baru Anda mulai menyalakan dupa. Nah, ini kamera. Ada kamera sudut pandang Anda ya. Jadi nanti apa yang Anda lihat, pemirsa di rumah juga bisa melihat melalui kamera ini. Bisa dimulai? Bisa, silakan. Thank you.
Pemirsa, tampaknya peserta kita mempunyai nyali yang cukup besar sehingga dia bisa melewati nyali ini sampai batas waktu yang ditentukan. Dan sekarang saya akan menyanyi. Pemirsa, tampaknya peserta kita yang kedua bisa menyelesaikan nyali ini sampai batas waktu yang ditentukan. Tampaknya dia bernyali cukup besar. Dan sekarang saya akan menyebut. Oke, waktunya telah selesai, Mas ya. Gimana waktu berada di sini, apa aja Anda rasakan? Bisa tolong ceritakan. Di sini seperti ada bayangan hitam. Di bagian di sebelah belakang saya. Di sini seperti ada orang yang melempar. Di sini? Iya. Bayangan hitamnya seperti apa tuh? Mungkin bisa diceritakan wujudnya seperti apa? Seperti manusia hitam. Berbulu. Berbulu? Iya. Tinggi gitu ya? Iya, di sebelah. Dan waktu melihat itu Anda sempat merasa takut atau? Sempat merasa takut. Dan lalu apa yang Anda lakukan suatu melihat itu? Saya lihat, kemudian terus menghilang di sebelah sini. Menghilangnya di sini. Anda
Anda berdoa atau mungkin Anda mundur atau mungkin apa yang membuat Anda berani sehingga bertahan sampai sekarang? Ya merasa takut karena saya merasa apa derajat manusia sama setan ini tinggi manusia sama setan. Jadi itu yang membuat Anda bertahan sampai sekarang ya? Ya. Tapi perasaan takut Anda tetap masih ada ya? Masih ada. Oke, baik. Dan ini apakah ini pengalaman pertama buat Anda atau mungkin sebelumnya pernah punya pengalaman seperti ini? Sudah pernah? Iya. Dan ini pengalaman yang kedua mungkin ya? Iya. Oke, baik. Saya sangat selamat ya. Kita berhasil melewati nyali ini. Oke? Silakan, Mas. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali. Dan peserta terakhir pun bisa melewati nyali sampai batas waktu yang ditentukan. Dan dia berhasil.